Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengakui tentang target pertumbuhan ekonomi 8% tak bisa langsung direalisasikan. Selain target pertumbuhan yang jadi perhatian Kementerian Keuangan, kini juga tentang pertumbuhan kelas menengah. Mohon dimengerti 8% itu kan enggak tahun depan. Ya, itu 8% adalah target dari pemerintahan Pak Prabowo. Ya, kalau melihat itu 5 tahun. Jadi kita tahu lah bahwa target itu tidak mungkin bisa dilakukan langsung dari 5,11 ini tiba-tiba naik 3% economic growth, ya kan. Jadi itu yang perlu dicatat gitu. Nah, apakah kita akan mencapai target-target lebih tinggi dari 5,2% di APB 2025? Kembali lagi yang saya katakan tadi, biarlah kabinet Pak Prabowo bekerja. Ya, kaitannya sama pandemi. Ya, kaitannya kan waktu tahun pandemi besar yang dianggap bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kurang atau apa, tiba-tiba kita kan pas menanya turun terus, itu kan ada konteksnya. Tapi namun jelas bahwa kalau dilihat dari beberapa metrik, memang yang namanya discretionary spending-nya perlu kita perhatikan terus ya Pak ya.